Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Clippers Teman-teman kelas literasi ibu profesional semuanya Salam sejahtera, semoga sehat selalu di mana saja berada Saya Nur Mia atau sering teman-teman menyapa dengan Mia Siap menemani kawan-kawan selama kurang lebih satu jam ke depan Di acara Ruang Berbagi episode 3 bulan Mei 2023 Terima kasih Clippers Viewers dan subscriber kanal YouTube Clip ini sudah menyempatkan nonton acara ruang berbagi di kanal YouTube Clip ini. Ruang berbagi memfasilitasi teman-teman yang ingin berbagi seputar literasi atau keterampilan yang dimiliki secara live sharing seperti sekarang ini. Teman-teman yang ingin sharing tinggal mengisi link atau menghubungi tim ketua kelas. Nah, kita sapa-sapa dulu ya penonton yang sudah hadir. Siapa aja ya yang sudah hadir? Kita lihat di sini kita lihat. Wow, sudah ada. Siapa nih yang mengetikkan kehadirannya di komen? Tidak saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. <tuh> Baik. Nah, oh ada nih ada Mbak Tami hadir. Nah, di jam sibuk tetap bisa hadir ya Mbak Tami. Ada Mbak Fitri Aditya. Terima kasih sudah menunggu acara klip sehingga duduk paling depan. Mbak Alfie Rizal. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi ya sapa-sapanya. Nah, saya ada pantun nih buat kliper uh, semuanya. Musim hujan di bulan November, musim semi mekar bunga melati. Mari kita kenalan dengan narasumber siapa lagi kalau bukan Ruth Nina Janti. Hore! Nah, kita tampilkan CV-nya ya, Mbak Ruth ini. Siapa dia? Nah, Mbak Ruth lahir di Jakarta 24 Juni. Saat ini tinggal di Depok bersama putranya Andrew atau lebih dikenal dengan Dudu. Jadi Mama Dudu, sapaannya ya. Nah, Mbak Ruth, seorang single mom yang bekerja sebagai marketing, senang menulis dan berkomunitas di waktu senggangnya. Nah, pendidikan ini sangat luar biasa ya. S1 jurnalistik dari University of Missouri Columbia, USA. Nah, pengalamannya redaktur pelaksana majalah lifestyle MNC Group, konten strategis di blibli.com, marketing communication di Shopee, marketing manager di Gravel. Luar biasa. Pencapaian menulisnya lulus skripsi krip 2022 dengan ebook berjudul Simple Single Parenting. Saya sempat baca loh, itu keren banget. Lalu kontributor beberapa buku antologi, diantaranya Perjalanan Ibu Tunggal di tahun 2021 dan Stop Mom War 2018. Selain itu, Mama Dudu ini juga kontributor di The Jakarta Post 2016 sampai 2017. Nah, teman-teman yang ingin kontak Mbak Ruth bisa lihat di Facebooknya, Ruth Nina Janti, sesuai nama yang tertera. Kemudian uh, akun IG-nya, Head Date with Dudu. Dan webnya, di sini nih banyak tulisan Mbak Ruth. Andrew and me, blogspot.com atau www.datewithdudu.com Nah, baiklah kita sudah cukup mengenal Narasumber beserta segudang pengalamannya. Tapi ada lagi nih sertifikat batch nya Nah, bisa ditampilkan. Nah, ini dia sertifikat apresiasi Mbak Ruth Ina Janti. Wow, jadi sejak bergabung di 2022, nah itu tidak pernah bolong menulis. Jadi selalu mendapatkan badge, nah ini luar biasa. Berarti setiap hari Mbak Ruth ini menyetorkan tulisannya di setoran klip, ya nggak ada bolongnya, ya tiap bulan dapat badge. Ini sungguh luar biasa, ya. Nah, eh, kemudian sebenarnya Mbak Ruth ini sudah bergabung di pertengahan 2021, ya bahkan eh, menggarap audiobook juga di ipedia. Jadi eh, sebenarnya eh, bukan nama yang asing lagi bagi teman-teman literasi ya di ibu profesional. Nah eh, saatnya kita panggilkan Barut ya untuk mengefisienkan waktu juga. Kita eh, undang Barut ke layar eh, rb ini. Silakan Barut. Halo semuanya. Eh, halo. halo oh, iya. kan? Ya? Aman ya suara ya. Ya dengar. Ya gimana Mbak Ruth? Apa kabarnya? Hari ini uh, deg-degan sih sejujurnya saya <laughs> jarang beginian jadi terpanggil nih. <laughs> <laughs> Udah nyetor tulisan hari ini di klip. Oh sudah, dong. Setelah kemarin sempat absen sebenarnya seminggu, nggak nulis tapi enggak selesai mm -hmm. gitu karena kesibukan ya terus hari yeah, ini ya. Yeah. Yeah. Lalu lah ya, masa di ruang berbagi tapi saya belum nyetor hari ini jadi udah. Wah, saya ketiplak nih. <laughs> ya kan wow. soalnya saya kemarin itu memang agak sibuk jadinya ketika tampil mendampingi Mbak Ruth saya nggak malu banget itu saya nyetor kemarin tuh. <laughs> saya benar-benar nyetor tulisan ya ada. Nanti saya tambah lagi di sini mungkin kesan mendampingi Mbak Ruth selama RB3. <laughs> mungkin seperti itu ya. Nah, jadi memang genre tulisan itu penting ya Mbak Ruth ya agar Ya, kaitannya mungkin dengan personal branding, dengan uh, apa ya konsistensi dan semangat kita menulis gitu ya. Wah, jadi nggak sabar nih menyimak materi daging nih dari Mbak Ruth. Nah, silakan boleh dimulai uh, Mbak. Oke, okay. ya ini uh, boleh tolong slide nya teman-teman yang di belakang studio. Oke. Okay. Ini saya langsung uh, mulai aja ya, Mbak Mia. Nanti kalau misalnya kecepatan atau ada pertanyaan, atau apa boleh, ya, uh, atau waktu boleh diingatkan. Kadang-kadang ya. <laughs> mungkin kalau ngobrol, jadinya ya. gitu. Ya. Oke, okay. uh, halo semuanya, teman-teman ya, di sih. ruang berbagi ya. klip. Uh, nama saya Ruth, senang sekali saya bisa dapat kesempatan untuk hari ini untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat teman-teman klip yang sudah mengundang saya di sini, gitu nih. Uh, Personally adalah challenge buat diri saya sendiri yang seorang penulis, jadi sebenarnya nggak gitu suka tampil depan umum, tapi ini challenge yang uh, begitu ditawarkan ke saya Mbak Mia chat, saya langsung, ya deh boleh deh gitu, masih lama kok bulan Mei. Tahu-tahu sekarang udah bulan Mei, jadi tiba-tiba sudah harus uh, ini ya, berbagi dengan teman-teman. Jadi temanya hari ini adalah mengenali uh, genre tulisan sendiri. Ini sedikit tentang saya. Sebenarnya tadi sudah dibacakan ya oleh Mbak Mia. Gitu siapa saya. Saya lebih kenal dengan Mama Dudu Tapi saya tampilkan lagi di sini karena tulisan di introduction saya yang satu paragraf ini adalah genre favorit saya dalam menulis. Ini genrenya apa nanti kita bahas di belakang ya. Gitu. Sebelum makin bingung kita mulai dulu nih teman-teman genre itu apa sih kalau menurut KBBI itu jenis tipe kelompok uh, tulisan ragam sastra jadi uh, secara singkatnya bisa disebut sebagai kategori karya jadi karyanya kita itu masuk uh, kategori yang mana kategori seperti apa lalu uh, ada genre apa saja di luar sana? Ini saya ngambilnya dari Teacher's Wiki, kemarin setelah browsing, browsing nih. Teacher's Wiki kayaknya yang paling uh, mudah lah ya, yang membuat saya uh, menentukan genre saya sendiri seperti apa. Jadi, ada lima untuk uh, genre menulis ini. Yang pertama adalah expository writing, biasanya mungkin kalau pelajaran Bahasa Indonesia namanya eksposisi ya, dulu ya, zaman SD, apa zaman SMP tuh dulu, kalau menulis. Contohnya itu tulisan buku pelajaran gitu ya, atau jurnal ilmiah, karya ilmiah mungkin, atau yang tulisannya bentuknya esai, isinya fakta-fakta gitu, kayak buku sejarah itu bisa dibilang expository writing juga. Lalu yang kedua ada descriptive writing. Nah, descriptive writing ini kita sering sih sebenarnya menggunakan dalam sehari-hari. Kalau penulis fiksi pasti pakai itu untuk menjelaskan. Uh, apa setting ya, biasanya setting, background gitu, lalu bisa juga kalau penulis seperti saya yang banyakkan non-fixingnya, nulisnya review makanan, jadi atau review tempat wisata, tempat kita jalan-jalan gitu, bisa review produk, review baju gitu, kalau yang suka terima endorse-endorse gitu ya mungkin, jadi biasanya uh, kalau menjelaskan makanan untuk descriptive writing ini lebih ke misalnya ngomongin telur mata sapi, telur mata sapi itu kayak apa sih? Oh ya warnanya putih, tengahnya ada kuningnya bulat. Tapi kalau saya masak kadang kuningnya penyok gitu. Terus pinggirannya itu uh, sedikit gosong gitu misalnya, uh, sedikit gosong terus jadi warnanya agak kecoklatan. Terus mungkin rasanya asin. Jadi di dalam descriptive writing itu biasanya kalau saya masukin apa yang saya lihat, apa yang saya ngerasa, saya dengar gitu untuk descriptive writing. Lalu untuk narrative writing ini yang ketiga uh, biasanya fiksi. Kalau fiksi kan ada awal, tengah, akhir. Di awal itu misalnya saya pergi sama dudu kemana itu ada ceritanya, karakternya siapa, plotnya seperti apa. Itu lebih ke naratif. Jadi non fiksi kalau memang uh, orangnya ada beneran ya gitu. Kalau saya cerita dudu jadinya non fiksi tapi tetap narrative writing. Jadi ada runutannya kayak once upon a time pada suatu hari gitu. Jadi uh, terlihat gitu dari Ciri-ciri uh, yang seperti itu, yang keempat ini uh, biasanya saya banyak gunakan di pekerjaan, persuasive writing, karena isinya ngajak-ngajakin orang jadi buat iklan, buat uh, apa ya kita kalau promosi gitu. Kalau misalnya kita ngajak orang buat pakai. Uh, barang yang kita sedang endorse gitu iklan atau dari misalnya lagi browsing-browsing di Instagram nih sehari-hari pasti ketemu kan gitu yang namanya iklan dari seleb dari temen gitu atau kalau lagi jalan-jalan di luar sana gitu mungkin ada yang apa baliho kampanye yang udah mulai banyak gitu yang pilih saya atau kalau ada Uh, yang macamnya Indonesian Idol, Putri Indonesia yang pemilihan-pemilihan gitu kayak ayo vote, vote, vote gitu kan itu lebih ke arah persuasif writing gitu. Ini juga berlaku buat kalau lagi di grup WhatsApp nih, grup WhatsApp keluarga diajakin sama tante, yuk ke sini yuk ini maunya baru loh tante baru nyobain gitu. Itu juga termasuk persuasif writing tapi dalam bentuk komunikasi gitu. Mungkin lebih persuasif lagi karena yang ngajakin tante ya jadi ada pressure-nya gitu. Lalu yang terakhir ini adalah yang paling personal Uh, jurnal atau letter writing adalah tulisan uh, sebenarnya harus ada tujuan siapa Untuk siapa kita menulis dear diary, dear, kalau saya dear dudu mungkin Atau uh, halo mbak Mia gitu, bisa juga halo teh Santi gitu untuk menulis Bisa juga untuk diri sendiri gitu, halo saya 20 tahun lagi Atau halo saya 5 tahun ke belakang gitu, seperti itu Jadi untuk jurnal dan letter writing ini harus ada siapa yang dituju dan bisa jadi fiksi bisa kalau bentuknya uh, kumpulan surat. Saya pernah coba ikut antologi tapi nggak lolos ya kumpulan surat untuk diri sendiri gitu. Nah itu dikumpulin semua jadi satu antologi uh, bentuknya ya jurnal dan uh, letter writing begitu. Lalu genre saya sendiri dalam menulis uh, yang mana ya gitu. Ini ada tiga aturan yang saya pakai untuk mengenali uh, genre tulisan saya. Yang pertama itu memilih yang paling menyenangkan untukmu. Paling menyenangkan untuk ditulis ini nanti saya jelaskan selanjutnya. Lalu kita kumpulkan karya, kita amatin benang merahnya ada di mana nih, gitu. Yang terakhir adalah memperhatikan uh, suara yang digunakan pada tulisan kita. Gitu. Kita langsung uh, mulai ke yang pertama ya. Untuk aturan yang pertama ini pilih yang paling menyenangkan untukmu, paling menyenangkan untuk ditulis. Jadi. Uh, berbeda ya, untuk membaca dan menulis ada dua hal berbeda. Sama mungkin, kalau saya senang makan, tapi saya nggak gitu bisa masak gitu. Saya kalau membaca, menikmati buku dan menuliskan uh, tulisan itu berbeda banget. Jadi, kalau baca, biasanya saya bacanya Sherlock Holmes gitu, "Agatha Christie yang Detektif-Detektif" menegangkan gitu. Tapi kalau seluruh nulis yang Detektif, biasanya kayak... Aduh, gimana ya? Udah panik dulu, bisa baca nggak bisa nulis. Jadi, beda. Sementara yang saya tulis bentuknya parenting, tentang duduk, jalan-jalan, review makanan, gitu. Atau mungkin lebih teknis, kayak teknis penulisan copywriting, menulis essay gitu. Lebih pengalaman uh, pribadi dan yang mungkin curhat-curhat gitu ya, kalau tulisan kita dulu, gitu. Nah, ini nggak uh, apa-apa. Memang dua hal yang berbeda, tapi untuk mengetahui genre tulisan kita adalah pilih yang paling menyenangkan untuk ditulis buat fiksi, non fiksi, uh, romance atau misteri atau misalnya cerita personal. Kalau senengnya nulis fan fiction, ya udah fan fiction gitu. Saya nggak uh, suka baca fan fiction, soalnya biasanya seneng nulis fan fiction yang saya ujung-ujung baca sendiri nggak pernah dipublish karena malu ya kan kita uh, K popers ke popers suka nulis <laughs> fan fiction tapi nggak berani dipublish di mana-mana. Gitu. Ini untuk uh, yang pertama Nah, yang kedua kita mengumpulkan karya. Kenapa? Karena uh, biasanya kita lihat polanya nih, patternnya seperti apa. Kita udah menulis 10. Misalnya 10, dan dari 10 itu limanya nya fiksi, limanya non fiksi. Oh sama, berarti kita suka nulis fiksi, suka nulis non fiksi, gitu. Sama sama, semuanya sama sama senang kita tulis. Tapi dari situ, apakah fiksi yang kita tulis lebih naratif, atau mungkin uh, bentuknya lebih uh, ekspos, uh, ekspositori, gitu ya? Kalau misalnya apa sejarah, banyak tentang sejarah, atau deskriptif, gitu. Kalau kita cerita tentang uh, beratnya di deskripsi atau di daerah tersebut, gitu. Kita berarti penjelasan. Gitu. Jadi kita kumpulin dulu, dicari mana yang benar-benar, oh ini loh yang paling uh, tiap kali gua nulis ini kok lancar banget ya, tiap kali gua nulis ini kok gampang gitu. Kalau uh, dulu pas awal-awal dikasih kelas free writing ya, mata Santi itu saya nyobain gitu, nulis nih kayak free writing ini mana yang kalau lima menit nggak berhenti, tapi kok kayak nggak pengen berhenti gitu, gampang banget topiknya atau dari uh, kayak ikutan TTM gitu. Ikutan TTM tuh kadang-kadang ada topik yang saya bisa nulis terus gitu. Terus dilihat, oh ini saya seneng dinulis topik ini, uh, tidak bisa berhenti, itu apa? Temanya seperti apa? Tulisannya seperti apa? Kalau belum ketemu, ini ya berarti kita nulisnya kurang banyak. Itu makanya kenapa kemarin genre ini sebenarnya ketemunya pas saya selesai skripsi. Kemarin kan pas akhir tahun ya tahun lalu disuruh ayo kita kumpulkan bikin skripsi boleh dari tulisan yang sebelumnya jadi saya cari ketulisan saya di, dari bulan Januari uh, dari bulan Februari Januari gitu ya ke, ke, samping sini apa sih yang paling banyak apa sih yang bisa dijadiin skripsi karena saya belum pernah nulis segitu banyak ya buat buku ya itu katanya lumayan banyak jadi benar dikumpulin dicari oh oh yang ini sama oh yang ini sama ngeditnya seneng nulisnya seneng oh berarti uh, genre saya yang ini gitu. Jadi kalau memang belum uh, ada belum ketahuan ya coba menulis terus lalu kita cari polanya ada di mana. Yang terakhir ini perhatikan suara yang digunakan pada tulisan. Perhatikan suara itu seperti apa nanti ada di uh, slide selanjutnya tapi di sini yang biasa saya ceritakan uh, adalah jenis tulisan ini terlihat dari misalnya plotnya seperti apa? Apa yang terjadi di dalam tulisanmu? Terus, uh, siapa yang target pembacanya nih? Mau kasih buat siapa? Kalau diary, misalnya, oh ya untuk diri saya sendiri aja gitu. Mau tulisannya seperti apa ya? Nanti dilihat belakangan, yang penting saya nulis dulu. Terus, karakter utamanya siapa? Jadi, ini uh, adalah memperhatikan tulisan kita itu sebenarnya seperti apa sih. Lalu, uh, genre tulisan saya uh, apa dong ya? Gitu tadi, dari tiga yang aturan yang sudah kita uh, dengar tadi yang... Pertama adalah menemukan yang paling gampang ditulis. Ini kalau kasusnya saya, saya nulisnya non fiksi senangnya. Karena saya masih ya belum terlalu enjoy lah menulis fiksi untuk membangun karakter, masih belajar. Ini jadi challenge berikutnya nih sebenarnya di klip pengen banget mencoba menulis fiksi gitu. Tapi belum kesampaian lah gitu, masih, masih non fiksi lagi, non fiksi lagi. Tapi ya karena emang itu yang paling gampang, paling enjoyable gitu. Kalau nulis nggak bisa berhenti, Ya udah saya masih di nonfiksi gitu. Lalu yang paling banyak ditulis adalah topiknya apa? Parenting. Tapi parenting seperti apa ya ngomongin parenting ya karena saya seorang ibu, saya uh, brandingan saya Mama Dudu gitu. Jadi parenting paling gampang buat ditulis gitu. Tapi suaranya gimana? Nah, di parenting ini uh, niche saya biasanya adalah traveling sama anak makanya namanya date with Dudu. Jadi setiap weekend, setiap ada kesempatan, saya pergi ngedate, yaitu pergi jalan-jalan berdua sama Dudu, lalu saya menuliskan pengalaman saya tersebut. Gitu. Nah, pengalaman traveling ini apakah bentuknya tips, Apakah bentuknya review tempat atau mungkin saya sedang berusaha meyakinkan orang ini loh traveling sama anak tuh nggak apa-apa gitu meskipun anaknya nggak inget gitu mungkin ya atau memang uh, biayanya jadi banyak terus jadi repot gitu tapi uh, pergi sama anak itu bisa bikin bonding gitu nah kalau orangnya yakin saya sedang mengutarakan ini saya harus travel sama anak karena satu dua dan tiga alasannya berarti tulisan saya persuasif nah kalau saya pergi ke restoran atau pergi ke satu tempat sama dudu saya bisa jalan ke Singapura gitu wah tempat ini bagus kids friendly dudu senang banget di sini makanannya enak nggak pedes gitu terus uh, cerita juga tempatnya seperti apa nah itu mungkin lebih berat di deskriptif karena saya sedang mereview tempat tersebut dan makanannya kalau ada misalnya lalu yang terakhir adalah kalau bentuknya tips traveling gitu misalnya oh ya nih ada lima uh, tempat di mana Uh, saya bisa pergi sama anak saya gitu. Tempat ini apa aja? Di situ ada ada sejarahnya. Mungkin ada sedikit ceritanya dari pagi sampai malam gitu. Ceritanya pagi saya ke sini dulu ke tempat A, siang ke tempat B gitu. Nah, di tempat A itu ceritanya oh ini tempat A ini adalah uh, museum dibangun dari tahun ke berapa terus ada sejarahnya itu nanti jadi expository atau narrative writing gitu. Jadi pembagiannya Uh, apa ya train of thought-nya itu pemikirannya kurang lebih seperti ini gitu untuk mengenali uh, genre tulisan kita seperti apa Nah uh, kemudian yang saya pas nulis bikin slide ini itu saya kayak terus buat apa kita tahu genre kita ini gitu untuk bikin sendirika untuk apa uh, yang saya temukan adalah setiap kali uh, karena di klip tahun ini saya banyak pakai wordpad ya itu harus tahu gitu kita tuh nulis genre nya apa sih fiksi seperti apa sih ada tips bahkan ada kategori single parenting juga di sana gitu jadi tahu genre itu adalah karena kita in the end like pada akhirnya harus uh, menjual tulisan kita menjual ini bukan berarti harus jadi buku harus cuan gitu ya tapi memasarkanlah ke teman-teman kita gitu ini loh ini loh dan untuk brandingan kita juga saya penulis apa jadi itu kita perlu tahu uh, genre utamanya apa Kenapa saya bilang genre utama? Karena sebenarnya kita tuh bisa macam-macam. Jadi nggak cuma saya penulis uh, fiksi sejarah, ya enggak gitu juga gitu. Kalau misalnya kayak J.K. Rowling kan nulis uh, Harry Potter, tapi dia juga punya banyak uh, buku lain ya, meskipun under uh, nama pena yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai uh, apa ya pengetahuan kita tentang genre ini justru melimitasi kreativitas kita sebagai seorang penulis gitu yang uh, namanya karya itu jangan dibatasi gitu. jangan kita limit bahwa kita penulis fiksi sejarah saya akan menulis fiksi sejarah gitu itu untuk mengenali oh saya senang di sini ini strong point saya tapi bukan berarti saya harus ada di situ Explore masih bisa dicampur pun nggak apa-apa tapi ada satu yang utama jadi kalau kalau orang jualan tuh ibarat ya ini restorannya ada semua nih tapi paling enak punya saya ayam goreng gitu bisa dibikin jadi brandingannya jelas soalnya kalau beneran Palu Gada, oh ya Palu Gade semua ada gitu ketika kita uh, kedepannya mau bersaing mau branding orang kayak oh ya misalnya mbak Mia nih mbak Mia penulis apa ya apa aja bisa kok gitu tapi nggak ada strong pointnya itu nanti akan susah bersaing di luar sana gitu jadi kalau saya bilang saya penulis parenting karena saya mama duduk orang lihat oh iya kalau parenting bisa tanya mbak Ruth ya gitu jadi, orang akan kembali ke situ, tapi bukan berarti tulisan saya hanya parenting saja. Gitu, nah ini jadi uh, jangan terpaku, jangan kaku, tapi wajib tahu apa genre kekuatan kita. Gitu, lalu yang terakhir uh, ini saya tutup dengan satu uh, quotes ya. Yang kemarin saya temukan dari seorang uh, novelis Meksiko, dia bilang, uh, "Don't classify me, read me, I'm a writer, not a genre." Jadi intinya itu jangan mengkotak-kotakan saya, tapi bacalah karya saya karena saya ini penulis bukan genre -nya. Jadi apapun yang saya tulis itu adalah hasil karya saya, uh, tidak boleh dikotak-kotakan kalau nulis kayak J.K. Rowling, pindah gitu, misalnya dari Harry Potter yang fantasy tiba-tiba nulis sejarah. Kayak Ih, gimana sih, kemana kan dia nulisnya fantasy ya, sejarahnya pasti nggak bagus, nggak bisa begitu. Gitu. Jadi memang uh, brandingannya itu kuatnya di mana, tapi bukan berarti kita tidak bisa menulis yang lain gitu sekian kurang lebih dari saya begitu mbak Mia kalau mungkin uh, ada yang ditanyakan atau dari teman-teman silakan ya atau ada yang perlu diulang mungkin kalau saya ngomongnya kecepetan yeah. wah terima kasih mbak Rute penjelasannya lugas jelas dan uh, isinya itu daging semua kalau saya bilang gitu ya jadi ternyata kita nulis tuh sebenarnya tetap bisa happy ya, tapi tetap ada genrenya gitu ya, genre utama maksudnya ya. Jadi nggak palu gada juga gitu, yang enggak gado-gado juga gitu, tetap asik nulis, ada uh, kecenderungannya ke tulisan apa gitu ya, bagus tadi itu. Nah uh, kita lihat ada pertanyaan dari teman-temannya. Oh ada nih dari Mbak Alfi sudah duluan bertanya ini Mbak Ruth, membesarkan hatiku yang masih curso campur-campur Oh ini statement <laughs> <laughs> Iya 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 Mbak Alfie nggak sendirian banyak ada banyak teman kita ya nah, Jadi ternyata kita tuh harus uh, mengarah ke genre utama juga Jadi tetap nulis yang uh, macam-macam uh, Kalau kita ingin bisa menjual tulisan kita harus ada genre utama ini menarik sekali kita lihat lagi ada di kolom komen. Nah, dari Mbak Alviana Setiawan. Tidak menyebutkan dari kota mana ya tadi Mbak Alfiana. Nah, description writing apakah sama dengan teknik showing? Oh, showing pada uh, fiksi ya seperti itu. Gimana Mbak Oke. Okay. Bisa tampilkan Saya... lagi tadi. Uh, ya, kalau the descriptive uh, writing, ya gitu. Descriptive writing, kalau yang saya baca, gitu yang saya lihat, kebanyakan lebih berfokus ke satu. Apa ya, kayak yang tadi review review makanan gitu, misalnya ngomong telur mata sapi, kita mendeskripsikan telur mata sapi itu. Mungkin kalau showing itu adalah kumpulan dari beberapa descriptive writing gitu. Jadi, beberapa maksudnya kayak kalau misalnya kita ngomong showing itu menunjukkan apa yang ada di meja makan. Nah, script writing itu piringnya seperti apa, telur mata sapinya seperti apa, terus minumnya seperti apa. Itu satu, satu, satu dikumpulin jadi showing karena seingat saya, showing itu lebih ke kayak background setting waktu gitu ya, semua ya yang maksudnya, uh, mencakup semuanya gitu. Kalau deskriptif writing itu biasanya lebih detail ke satu, jadi kalau ngomongin background nih gitu, settingnya gitu di tahun berapa menjelaskan di tahun berapa itu ada apa saja yang terjadi atau di tempat toko utama berdiri itu kalau dilihat ke kanan ke kiri gitu ya atau didengar itu misalnya terdengar suara burung atau melihat tuh ada pohon gitu. Jadi seperti uh, seperti itu sih Mbak Friana Semoga uh, menjawab ya pertanyaannya. Iya. Jadi kalau teknik showing itu ada dalam deskripsi gitu tapi deskripsi writing yang dimaksud adalah secara umum gitu kali ya Mbak ya. Iya betul. Uh -uh. Uh, lanjut boleh ya Mbak ya? Jadi penasaran ini dari Mbak Safitri Saraswati. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi penasaran proses baru dalam mengamati pola tulisan sendiri itu pasti seru. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih baru untuk akhirnya bisa menentukan pola tersebut? Nah. Pola yang yang tadi ya, yang tadi saya share itu se, sebenarnya sebulan. Ini benar-benar gara-gara kemarin bikin skripsi klip yang simple single parenting itu. Jadi di akhir tahun kemarin sekitar bulan November itu pas harus bikin oh ya ini uh, dibilang tarik benang merahnya yang mana benang merahnya itu kayaknya Teh Santi yang ngomong ya gitu aku ingatnya ya Iya ya, benar itu harus ditarik benang merah ya saya cari benang merahnya kemana dari ujung ke ujung tulisan saya setahun kayak apa saya paling banyak menulis apa dan yang paling happy apa karena Uh, dicoba dengan free writing biasanya dikasih satu topik satu challenge terus saya nulis uh, selama kayak 5-10 menit terus Oh tulisan saya kayak gini ya seneng nggak nulisnya kalau nulisnya seneng ya berarti sebenarnya itu mungkin bisa dicoba-coba lagi gitu jadi untuk menentukan pola itu uh, saya kemarin sekitar sebulan mengevaluasi tulisan-tulisan saya sambil jalan juga gitu, nah kedepannya tinggal diterapkan saja sesuai kebutuhan. Kalau ada yang kayak, ya mau boleh nih nulis review restoran dong sama Dudu Saya jadi tahu saya harus pakai uh, suara yang mana. gitu, hmm, gitu. katanya ke suara yang dijelaskan <tutun> tadi ya, mbak ya. Nah, Tapi dicari dulu suaranya kan, maksudnya suaranya kalau ya. dicari dulu hmm. nih. Iya benar-benar. Ada lagi nih mbak, wah rame nih. Soalnya <tutun> pada pengen Soal <tutun> aja, <Mbak Ruth>. Nah, <tutun> ya, oh dari ini sorry dari mbak Elva dulu. Iya. Nah Elsa juga nulis macam-macam. Apakah kalau menggunakan blog, blog pakai yang beda aja gitu? Itu gimana, Mbak? Apakah perlu beda-beda blognya atau satu aja beda kategori atau gimana gitu, Mbak? Bagusnya? Kalau ada tema besarannya, saya uh, menganjurkan sebenarnya baiknya satu blog aja ya, satu blog utama. Tapi ada kayak sub kategori yang orang bisa klik gitu beda-bedanya. Kalau saya kan uh, yang Andrew and Me. itu temanya hmm. parenting. Parentingnya ada bentuk uh, review, ada bentuk uh, narasi juga, misalnya cerita hari ini saya sama Dudu ngapain gitu. Ada juga yang misalnya saya lagi pengen, iya kenapa uh, yang tadi harus pergi sama anak, kenapa ini tuh anak tuh harus makan sayur misalnya gitu. Kenapa harus pergi olahraga sama anak yang kayak gitu bisa digabungin jadi satu tapi uh, tetap uh, utamanya tuh uh, yang mana gitu. Nah, Temanya parenting ya. kah, mungkin lifestyle kah, biasanya kan sekarang bisa digabung ya. Gitu. Kecuali iya. mungkin, kayak uh, punya, punya blog yang spesifik, kayak review buku aja, atau review movie aja yang benar-benar kita mau keep, itu cuma uh, review buku. gitu. Nah, itu mungkin bisa ditarik keluar sendiri, tapi kalau masih dalam lingkup filmnya, film anak, karena nontonnya sama anak, terus abis itu tulisan saya juga bentuknya narasi karena sambil cerita rasa popcornnya deskriptif juga popcornnya terus cerita Iya pagi ini saya pergi sama dudu nonton ini review film review rasa popcorn pulang nah itu kan lebih baik di grup di blog parenting itu aja gitu berarti Lalu, sebenarnya kita, kalau uh, genre ini genre sama nis sama nggak ya mbak ya kalau bisa disamakan nggak uh, ya, atau gimana ini, uh, ini ber kalau dari pandangan saya berbeda ya mbak mia karena nis uh. itu kan Tema tulisan kita ya parenting, ya olahraga, ya mungkin sejarah, ya mungkin uh, tanaman gitu, mungkin atau uh, apa gitu ya. Kalau genre ini kan lebih kayak ke, kalau dari saya itu lebih ke gaya penulisannya gitu yang bisa diterapkan di niche mana aja, sebenarnya hmm. gitu agak ber, bersangkut pautan, tapi bukan, uh, bukan apa ya. Kalau misalnya kayak di fiksi kan suka dibilang ada historical fiction. Historical fiction itu kan bisa, apa ya, ada apakah deskriptif lebih berat di sana, apakah naratif gitu, bisa diganti-ganti gitu. berarti semisal nis blog kita itu beda-beda, misalnya punya lebih dari satu blog, tapi genre kita itu satu, itu gak apa-apa ya. Sebenarnya ya, jadi gak apa-apa. karena kalau memang kita kuatnya, eh, bisa beda-beda, nulis satu, tanaman satu, tentang anak satunya lagi tentang mobil gitu. Tapi, kita semua gayanya itu persuasif mau ngomong anak ya pokoknya Wah, ini parenting tuh kayak gini gitu mau ngomong mobil kayak oh ya mobil yang bagus itu uh, lu kamu harus cek ini, ini ini seperti yang saya lakukan gitu nah itu kan juga yeah, semuanya persuasif uh, apa benang merahnya persuasifnya tapi nisnya ceritanya memang beda-beda makanya mungkin kalau blog ini uh, lebih bisa lebih ke arah nisnya kali ya kalau untuk genre bisa digabung ditarik garis merah gitu iya yeah. Saya pikir clear ya Mbak Elva ya. Lalu oh, ada ya, lagi ya. Ya, dari Mbak Tami uh, dari Samarinda. Tanya Mbak, tadi dijelaskan berbagai jenis tulisan. Nah genre ini berdasarkan tema tulisan atau jenis tulisan itu Mbak? Oh mungkin di, di review lagi Mbak gimana tadi? Iya, ini mungkin mirip uh, yang sebelumnya Mbak Mia tanya ya pas di pertanyaan Mbak Elva ya masalah genre sama niche ya. Tadi ya untuk temanya gitu. Jadi uh, genre ini kalau uh, yang saya baca kemarin itu lebih ke arah jenis. Jadi kayak kalau kita waktu uh, kalau buat saya ya Oke kayak waktu kita SD itu belajar ada penulisan eksposisi, deskripsi tuh. gitu tuh. argumentasi yang kayak gitu persuasi itu lebih jenisnya tulisan kita uh, apa gitu. Karena kalau tema, tuh. tema itu kan beragam ya kurang apa ya susah agak susah dibilang pola kalau dibilang kayak tadi historical fiction gitu. History, fiction terus kayak ya apa aja bisa masuk gitu jadinya. Lebih luas lah kalau tema. Kalau jenis tulisan ini uh, yang saya sebut genre itu ada polanya tadi, ada ciri-cirinya masing-masing yang lebih gampang diidentifikasi gitu. Iya. Berarti kita bisa mendeteksi tulisan kita dengan mengamati ya. Kita itu banyak kan hmm. tulisan mana kita bisa menentukan Oh ini ternyata genre tulisan saya Oke okay. dapat ilmunya Mbak jadinya <laughs> ini ini ada lagi nih Mbak Wah banyak nih banyak tertarik. Ya, ya. <laughs> dari Mbak Mariam Alia Alkini nama anaknya ya Oke okay. jadi kepingin dikunjungi nih blog aku sama Mbak Ruth terus dikurasi genre apa ya hahaha <laughs> ada matri kuliah traveling parenting wow. ini politik yang rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu loh Wow, wow. jadi Mbak Maryam posisinya nggak di genre dia ya, apa? Kalau, gitu. kalau dari isinya yang Mbak Maryam sebutin ini kayaknya udah ada yang berbeda ya materi kuliah kan biasanya uh, eksposisi gitu kan, isinya serius, yeah, yeah. posisinya fakta, essay SI gitu, traveling bisa, deskripsi bisa, narasi bisa, parenting yeah. juga sama, opini politik persuasif ini udah ada tiga nih kalau dilihat dari jenisnya di sini. Iya. Ada tiga macam ya. <laughs> cuma gue punya. Iya. Nah, uh, sepertinya cukup dulu dari teman-teman. Uh, saya ada juga nih nanya Giliran saya. Oh, <laughs> nah, ya. gilirnya, uh, sebenarnya apa tanda-tanda kalau kita udah berada di uh, satu tahap sudah menulis genre ini gitu, yang uh, tulisan yang gue banget. Nah, itu gimana ya? Tulisan yang tanda tandanya yang gue itu uh, sebenarnya kalau ditanya tanda-tandanya uh, yang saya kenalin itu kalau saya nulis gitu saya nulisnya hmm. tuh satu apa ya in one sitting kalau orang bilang langsung selesai gitu kayak free writing terus selesai gitu hmm. ya 5 menit 10 menit selesai cepat gitu terus saya seneng hasilnya kayak oh udah nih seneng kalau ngedit pun nggak banyak mungkin typo-typo aja terus begitu saya lempar keluar sana orang pada bilang Bagus ya, ini oke okay banget ya gitu. Ini lo banget sih gayanya gitu. Biasanya mm -hmm. uh, kelihatan banget gitu. Ini 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 mah tulisan lu pasti gitu. Atau orang biasa pada komen begitu, kayak gayanya tulisannya seperti itu. Jadi itu kelihatannya uh, dari kita sendiri ada bahwa kita senang nulisnya, kita mau share bangga sama tulisan itu ngeditnya nggak susah gitu. terus kayak topiknya juga kita banget yang dekat sama kita terus pas kita share orang-orang ini faktor eksternal yang ini orang-orang bilang ini tulisannya bagus ya ini lo banget sih gitu jadi berarti nggak boleh di sendiri ya mbak ya kan ada tuh di Google Dokumen terus dikunci itu nggak boleh ya. Tapi ya, kalau yang itu memang kalau diary ya ya nggak bisa gitu. Maksudnya kalau diary pribadi ya nggak bisa. Tapi kalau untuk tulisan gaya gitu biasanya eh, baiknya sih ada faktor eksternal yang menulis bahwa yang menentukan oh ini tulisan lo ya, ini tulisan kamu gitu. Berarti mirip-mirip kayak karakter suara-suara juga ya kalau buat penyanyi. Hmm. Ya nggak lihat orangnya oh ini pasti ini uh, siapa gitu ya kan wah ini selingkuhan yeah. misalnya gitu ya jadi melihat hmm. orangnya langsung tahu ya ada khas pembedanya gitu kali ya mbak ada, ya iya betul kayak bikin ya sama kayak bikin baju mungkin bikin tas kalau orang lihat oh ini brand ini ya brand itu oh, ya iya. kayak, oh udah langsung kelihatan gitu yang bikin baju yang merancang kan pasti merancang dengan happy kalau dia nggak happy merancangnya susah pasti hasilnya tuh kelihatan gitu bahwa oh bukan ini kayaknya kok kayak palsu padahal sebenarnya yang menulis benar atau yang bikin benar cuma lagi empat lagi kesel aja gitu <laughs> terpaksa gitu <laughs> yeah, kan yeah, itu, yeah, yeah, yeah. itu yang yeah, yeah. tanda tandanya kita jadi tahu terkadang kan gini mbak uh, terkadang kita tergoda dengan cara nulis orangnya yang udah top gitu kan yang udah leading di bidang penulisan nah sudah jadi panutan lah gitu tapi hmm. pengen juga terlihat punya ciri khas sendiri gitu nah ada nggak ya tips buat mengolah agar bisa matching nih keduanya? Jadi uh, ya ada unsur pribadi kitanya juga khas kita dan juga kayak orang ngetop gitu. <laughs> Wah ini serakah ya pengen dua dua. <laughs> kayak orang ngetop tuh maksudnya gimana, uh, Mami Jadi kayak kita lihat tulisan misalnya punya siapa Dewi Lestari gitu atau tulisan ya, gitu, uh, siapa lagi? Saya suka dulu almarhum Hernowo Saya suka banget yang vitamin T gitu ya. Saya suka. Hmm nah jadi kadang uh, Sok mau niru-niru gitu kan tapi nggak hmm. gue banget juga gitu kan uh, biasanya curhat gitu jadi kalau uh, jadi dibikin uh, terlalu formal atau terlalu gimana ya filosofis dirinya nggak uh, match seperti itu hmm. ya. atau mungkin kita berlatih tapi jadi bukan kita gitu ya nggak jadi beda lah kalau aku biasanya uh, apa ya kalau aku lebih ke Ya, kita sendiri punya gaya sebenarnya. Mungkin topiknya sama. Filosofisnya tuh filosofis cara kita, gitu. Kalau deskripsi, sama lah. Kalau kita sama-sama dikasih kayak misalnya uh, Mbak Mia sama aku nih, kita sama-sama ngeliat uh, apa, logonya klip. Nah, mendeskripsikan logonya klip aja pasti beda kan gitu hmm. cara kita bisa aku lihat kuningnya dulu mbak Mia ya, mungkin lihat bulatannya dulu atau tulisannya dulu oh ya itu fontnya apa ya gitu kan mungkin menjelaskannya aja sisinya udah berbeda tapi kita menjelaskan hal yang sama kan gitu jadi ya hmm. emang sebenarnya agak sulit kalau mau mungkin uh, lebih ke arah topik atau bentukannya kadang ini kalau uh, saya biasanya bikin itu kalau bikin apa baca cerita atau nulis atau nonton TV atau serial atau movie kesel sama endingnya atau part-partnya, terus saya revisi sendiri. Ini nurun ke Dudu by the way. Jadi dia oh, juga kalau main game gitu kayak ini kok endingnya begini, gamenya ya gitu nggak enak banget, dia tulis sendiri, direvisi sendiri. Ya itu hmm. jadi kayak macam latihan juga buat nulis. Oh, genrenya orang itu, gayanya orang itu, tapi bukan cerita orang itu yang saya ganti sendiri gitu. Tapi pas kelihatan hmm. pasti beda di ujung itu yang saya ganti misalnya satu dua paragraf gitu yang kayak ini saya maunya hasilnya begini nggak bakal sama tetap tapi tetap buat ya buat seneng seneng aja lah gitu tuh bisa buat salah satu exercise gitu ya buat latihan kali ya supaya kalau pengen oh ya pengen nulis misalnya tentang lebih filosofis gimana ya udah ada yang mulai kita lanjut tapi ini jangan dipublikasi terjadinya plagiat ya <laughs> kalo, kalau ya, bukan apa yang ceritanya orang gitu tapi buat latihan buat uh, personal gitu uh, challenge hmm. senang sih saya juga kadang suka begitu ya jadi uh, tiap tulisan tuh yang punya karakter unik masing-masing ya gitu ya kemudian uh, kalau dalam dunia akademik itu ya ke unsur kebaruan ya novelty ya hmm. seperti itu hmm. jadi, uh, orang boleh bikin sama gitu ya tapi ada yang kita uh, suguhkan dengan cara berbeda dan baru gitu kali ya Mbak ya. Iya, kalau dilihat mungkin kalau even uh, saya kan batanya novel-novel yang thriller vampir gitu ya. Jadi oh. kalau dia vampir, vampir yang punyanya kayak uh, Anne Rice sama Vampir Diaries tuh ya dan uh, vampirnya siapa? Edward sama Bella itu aja udah satu vampir, makhluknya namanya vampir. Ceritanya hmm. deskripsinya udah lain banget jadi dari apa ya satu penulis ke penulis lain makhluk yang sama aja di deskripsikan dengan cara berbeda gitu ini agak susah ya itu sama-sama ini kita mau nebeng populer nih mau ikutan yang ngomong ngomongin vampir pasti vampir yang di kepala kita beda gitu sama vampir yang di kepala penulis lain sama-sama vampir sih gitu bisa kita hmm. mirip-miripin tapi tetap uh, ujung-ujungnya akan jadi punya kita sendiri gitu. iya karena gambaran vampir itu mungkin beda-beda uh, tiap orang ya berdasarkan pengalaman ya pengetahuan ya. karena ya Oke, okay. ini kata Mbak Tami, oke okay, Mbak dapat ilmu genre nih, wah keren, yeah. <laughs> dapat yeah, ilmu Ya, yeah. kita bacain lagi ya Mbak ya dari Mbak Viana Mbak minta tips untuk tetap konsisten menulis di antara sejuta kerempongan sebagai ibu. Nah ini parenting, ini tips parenting juga. Ada tidak <laughs> bekerja sama, walau jutaan ide di kepala, namunnya itu nggak bisa diajak sama. Minta tips dong Mbak. Nah ini. Uh susah ya. Mood itu uh, memang masing-masing orang kan beda-beda ya. Kalau saya karena saya orang yang morning person, saya pagi. Jadi pagi itu uh, rutinitas saya biasanya bangun terus uh, ya seperti orang-orang pada umumnya saya ngecek HP. <laughs> itu saya bikin kopi, uh, duduk depan laptop mulai uh, kalau bisa nulis-nulis. Kalau masih mager depan laptop saya nulis di HP sebelum bangun dari tidur bahkan gitu kayak di HP dulu segini aja gitu. Nah itu eh, yang saya eh, bisa konsisten karena saya bisa menyediakan waktu sekitar setengah jam satu jam gitu. Tapi ini mungkin karena anak saya sudah besar ya, jadi nggak perlu pagi-pagi ya rempong semua sama sekolah gitu. Nah mungkin kalau kayak gitu bisa diatur waktunya di mana kita bisa menyediakan waktu yang konsisten kitanya belum terlalu burn out. Kalau memang senengnya malam, saya tahu ada teman saya suka nulisnya uh, malam ya. Jadi kalau semua udah selesai, udah beres, tenang malam, hening, mulai menulis dengan tenang gitu. Itu juga bisa. Jadi menyisihkan waktu. Kalau untuk uh, mood, kalau mood itu, saya penulis mood moodan juga. Jadi saya kemana-mana di HP itu ada. Microsoft Documents atau Notes gitu. Saya tulis aja dimanapun ada satu paragraf, dua paragraf itu ditulis. Terus kalau nggak ditulis idenya satu baris, dua baris gitu biar nanti kalau udah ada waktu saya bisa tulis di belakang. Karena kalau udah nulis itu, uh, apa ya, kalau udah keganggu moodnya hilang, repot gitu. Udah pernah berapa kali kayaknya duduk pernah kena semprot, kayaknya orang tua saya juga pernah kena bentar lagi nulis nih gitu terus udah tahu kalau saya nulis manggil saya makan malam aja nggak berani gitu misalnya atau lupa wow. semuanya gitu tuh udah pernah terjadi cuma lama-lama kok kayak nggak sehat ya kenapa udah <laughs> pernah makan malam ya, ya. mah gitu bentar lagi nulis gitu sebel gitu yang ada kok kasihan anak saya nggak salah apa-apa saya omelin <SILENGALAN> karena dia apa karena saya mood nulisnya lagi kenceng gitu nah ini yeah. saya belajar ya untuk tidak merusak hubungan dengan teman-teman oh, yeah, yeah, untuk, untuk tetap bisa ngobrol tetap bisa ya kalau udah lupa waktu ntar nggak balas WhatsApp ntar um, batalin janji cuma gara-gara aduh gue mau nulis selesai dulu ah gitu nah itu saya bagi waktunya di mana orang tidak biasanya orang tidak mungkin ganggu saya di jam segitu Terus pelan-pelan iya. dibangun kebiasaannya, setelah berapa lama akhirnya bisa konsisten di jam segitu, kita menyediakan waktu, kita juga bilang kalau orang-orang saya jam segini lagi nulis, jangan diganggu. Itu. Nah gitu, gitu. ya Mbak Afriana ya gitu. Jadi di ya, sejuta Kerempongan itu Dapat gitu, nanti ya? Waktu yang bisa mendukung Buat menulis gitu ya Nah ini dari Karisna nih kalau lagi malas menyerang dalam menulis, kayaknya harus kembali menulis apa yang menjadi genre kita ya, biar balik lagi mood nulisnya. Gitu gak kira-kira mbak? Itu iya, iya banget. Mbak bener, ya? bener banget itu ya. Kalau saya bahkan mungkin ya kalau dari lima yang tadi saya sebutkan kalau udah bener-bener stuck itu nulis diary kan paling gampang ya curhat aja ya. kayak, aduh lagi kesel banget nih nggak bisa nulis nih, aduh gitu, marah-marah gitu di dalam tulisan, dalam bentuk tulisan untuk diri sendiri gitu kan. Jadi itu uh, paling gampang sebenarnya. Kalau kita lagi nggak mau nulis terus harus menulis tentang ekspositori yang sejarah, kan researchnya males, nulisnya berat gitu. Kalau saya pribadi seperti itu sih. Jadi mencari yang benar-benar nulisnya itu sambil bentukannya setengah curhat, setengah empat. Jadi males pun kayak ya udahlah daripada kita ngomong ngedumel-dumel ke temen gitu ngedumel-dumel dalam bentuk tulisan gitu sih iya benar-benar nah gitu kak Arisna, jadi kembali menulis aja nggak apa-apa genre genre yang uh, dinikmati aja nulisnya gitu ya oke okay. ini dari Mbak Maryam lagi oh dari hmm? mana tuh anaknya ya dari Mbak Dewi sorry oh, baru okay. aku tuh suka motret jadi saat nulis kadang kepinginnya foto-foto yang banyak itu dimasukkan dalam tulisan nah adakah tips untuk tulisan yang penuh foto itu di genre apa ya? kalau apa saya deskripsi? foto kalau yang banyak foto biasanya kalau saya pergi traveling itu tulisan saya bentuknya narasi. kenapa? karena deskripsinya ada di foto. gitu jadi saya udah nggak perlu cerita lagi tempatnya seperti apa itu lihat aja fotonya. gitu jadi kalau misalnya banyak foto nih pergi ke satu tempat gitu saya pernah jalan-jalan kayak ke Korea gitu terus satu hari diceritain perjalanannya seperti apa ya di jalan itu saya cerita Iya uh, ya saya pergi sama Dudu naik bis. Naik bis, tipsnya begini, ada ekspositori sedikit, lalu saya mulai narasi perjalanan saya seperti apa. Kalau ditanya, iya pemandangannya bagus loh, pemandangan bagus, habis itu kasih foto pemandangan bagus yang saya bilang seperti apa, di luar ada salju, mungkin kayak, oh ya terus saya minum kopi enak loh, kopi enaknya seperti apa gitu, kopinya ya foto kopinya ditaruh di situ, foto americano ada di situ gitu, jadi yang penuh dengan foto itu yang kita tulis adalah yang tidak bisa dilihat orang di foto itu, yang tidak bisa dirasa orang di foto itu. Karena kalau lihat foto kan misalnya salju orang kayak, wah ikut seneng ya, wah keren ya, wah dingin ya. Itu salju kayaknya dingin, kita nggak usah bilang lagi saljunya dingin gitu. Kan nggak, nggak usah. <laughs> ya. <laughs> kayak iya, iya. kopi, ini kopinya pahit loh, udah kelihatan kopinya hitam pekat gitu kan. Orang pasti yang udahnya pahit, terus udah kopi, ini kopinya kopi panas, pasti diminumnya panas gitu. Nah yang bagian itu nggak usah ditulisin, jadi deskripsinya bisa di take out. Gitu. Kita bisa fokus ke narasi dan ceritanya. Berarti narasi aja ya, dinarasikan. Kan, ya, kan? Uh, katanya satu foto itu sudah beribu cerita ya. Iya, <laughs> makanya jadi nggak perlu diulang lagi apa yang sudah ada di foto, orang bisa lihat, itu uh, kita uh, abaikan aja, kita pindah ke narasi, ceritanya menuju foto itu dan apa ya, kayak, kalau misalnya ada satu foto gitu, sebelum yang terjadi di foto itu dan setelah yang terjadi di foto itu yang kita ceritakan. Iya, hmm, yang gak ada di foto lah gitu ya. Orang bisa lihat hmm. gitu. Ya. Ada lagi nih Mbak dari Mbak Amel di Sampit. Kalau menulis ringkasan-ringkasan webinar, seminar, masukin genre apa ya Mbak Ruth ya? Kalau saya biasanya taruh di ekspositori sih Mbak Amel. Jadi eh, oh. lebih, apa ya? Karena itu kan bentuknya kayak esai gitu. Jadi misalnya satu dua tiga kata si pembaca pembicara satu dua tiga gitu. Jadi yang saya jabarkan faktanya aja Gitu. Kecuali M. ya maksudnya kalau mau ditambahin di bawah ya saya setuju banget di pembicaranya uh, oke okay banget Terus mengajak orang-orang orang buat ikut ke misalnya kayak seminarnya tuh kita ajak orang buat ikut juga seminar berikutnya Itu kan ada persuasifnya dikit tapi euh. sebagian besar tetap akan uh, bentuknya eksposisi karena ada ya fakta-faktanya ringkasannya gitu Terus semua kan bentuknya kayak pelajaran ya sebenarnya ya yeah. webinar, seminar itu kan kayak kita belajar kita ringkas dalam buku pelajaran gitu kurang lebih Berarti misalnya teman-teman yuk acara hari ini, materi Mbak Ruth ini, itu maksudnya eksposisi berarti ya? Ya, yeah, maksudnya eksposisi. Hah, ya, kecuali ada yang ceritanya, Nara saya sebelum masuk ke ruang berbagi, saya masak dulu. <coughs> itu kan bisa <lupa> juga ya, <coughs> harusnya sih eksposisi. Jemuran dulu gitu so, ya. Iya, iya, iya. Nah ini kata Kak Arisna, cus kita nulis tutorial lagi. <coughs> mereka curhat ya. Nah, uh, iya nih genre yang dinikmati adalah genre curhat saat menulis lirik wow. kita. Mari kita curhat Saya bareng. -bareng. Benar -benar. <laughs> <laughs> iya iya. Nah, ini kata Mbak Alfie apa ya? Aduh nggak tahu menulis apa nih? Terus tahu-tahu dari ya. 2000 kata aja. Benar. Aduh, <laughs> keren ya. Curhatnya di jadi 2000 kata. Benar. Iya benar. Nah, uh, jadi apa yang harus dilakukan nih Mbak jika sudah lama menulis tapi belum ketemu juga pola yang pas bagi diri sendiri. Nah ada masuk tuh pertanyaan uh, private. <laughs> kalau belum menemu polanya uh, ya kalau saya jangan dipaksa ya. Saya menulis itu sudah dari kayak SD. Saya nggak pernah mikirin. Genre saya apa tulisan saya seperti apa mm -hmm. kecuali emang disuruh bikin buat tugas kuliah tugas sekolah gitu kan dulu ya sering tapi kalau emang belum ketemu ya udah nggak nggak apa-apa tulis aja terus gitu tetap uh, tetap mencari ya saya ketemu pola tulisan ini juga kan baru kemarin tahun 2022 waktu disuruh bikin skripsi sama klip itu benar-benar baru, oh gini ya, oh ternyata senangnya ini ya. Saya tahu saya senang nulis, sen nulis non-fiksi, tapi non-fiksi yang seperti apa gitu. Itu juga ketemunya benar-benar baru, oh ya ini tulisan saya, ini uh, e yang pertama yang saya bikin, solo ebook yang pertama saya bikin itu seperti ini. Ini kayaknya saya banget sih gitu, saya senang banget baginya, saya senang pamerinnya gitu. Ntar uh, ketemu sendiri, tapi ya kita mesti uh, aware gitu, maksudnya kita mesti tahu bahwa pas nulis ini saya senang pas nulis ini ntar lama-lama berasa oh pas nulis ini ya seneng ya selalu pas nulis ini gitu jadi pelan-pelan uh, aja <laughs> harus dipaksa jangan sampai ya tadi jangan sampai kita oh saya harus tahu apa nih gitu saya punya genre baru saya nulis terbalik. Nulis dulu baru nanti dicari pelan-pelan genrenya apa. Ya kalau ketemu langsung ya syukur gitu udah tahu strength-nya, kekuatannya di mana. Kalau belum ketemu ya cari terus gitu. Karena ya menulis kan kita nggak, nggak boleh berhenti ya. Tiap hari juga setoran nih harus ngingetin. Iya benar. Iya <tuh> 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 benar-benar. Wah, banyak banget nih ilmu yang kita peroleh hari ini ya teman-teman. Sampai pertanyaannya tuh antri gitu ya. Terima kasih Mbak Ruth atas sharingnya. Kalau diturutkan nih bisa sampai jam 5 sore kita nih Mbak Ruth. mau nah, mana, -mana ya. lupa, masak ya. Ya, luka, ya. Iya, nambah terus satu orang ada dua pertanyaan kali. Nah, eh, ditutup. Eh, boleh dong closing statement dari Mbak Ruth mengenai mengenal Jente terus yang sendiri ini gimana? Oke, okay. uh, satu hal uh, yang pengen diingatkan adalah ya tadi genre jangan sampai membatasi kreativitas kita gitu. Kita menulis dulu baru cari genre, bukan kita cari dulu kita canggihnya di mana terus kita nulis di situ gitu. Kita nulis kan karena kita senang, karena ini hobi, karena ini um, apa ya kayak membuat kita percaya diri gitu, membuat kita bahagia gitu. Jadi uh, genre ini bisa bikin overthinking gitu. Karena eh hmm. uh, ya habis itu kita tahu oh ya kita mau menuliskannya uh, persuasif nih. Tengah-tengah kita banyak semua deskripsinya. Seru nih tempat ya. Kita berubah deskriptif. Terus ingat, ini saya mau nulis persuasif. Terus jadi diam. Jadi kayak ini gimana balikin ke persuasif? Itu berhenti gara-gara overthinking bahwa ini gendernya berubah nanti gagal nanti. bisa dulu semuanya diedit belakangan gitu. Kalau memang ternyata jadinya deskripsi ya deskripsi. Kalau bisa dipisah jadi dua tulisan gitu misalnya. Kenapa enggak? Jadi memang menulis dulu, mulai dulu, menulis dulu, selesaikan dulu, baru mikirin ini genre-nya apa. Kalau misalnya oh kurang, menulis persuasif kurang persuasif, kita cari gimana cara masukinnya jadi persuasif gitu. Yang ke, seperti itu sih, jadi uh, jangan berhenti menulis lah ya intinya. Tetap setoran di klip ya, tetap menulis gitu ya menyalurkan kata-kata kita setiap harinya. Nah teman-teman kalau mau baca tulisan baru tinggal ke setoran aja. Di situ ada kok banyak. Jadi ya. pilih yang mana mau hari apa, mau bulan berapa, mau tahun berapa. Jadi tahun lalu sudah ada tulisan. Sudah ada. Uh, baca, gitu. Nanti bisa kembalikan ke awal lagi di YouTube ada nama blognya. Nah di situ juga bisa langsung hmm. uh, dibaca tulisan-tulisan dari Mbak Ruth Wah Mbak Ruth nggak terasa sudah sampai di penghujung acara sudah banyak. Hmm ilmu pemaparan jawaban-jawaban yang keren dari Mbak Ruth sangat memotivasi kami semuanya. Nah uh, next kalau kalau diajak lagi mau yang Mbak berbagi di ruang berbagi? boleh sini, ya. <tuh>, pikir dulu. Aduh ini challenge <tuh>. banget tapi senang banget bisa menyelesaikan dengan Mbak. ya ilmunya ilmunya daging semua keren sharingnya luar biasa. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah aktif bertanya dan berkomentar di uh, sharing Season kita kali ini. Terima kasih, Mbak Ruth. Saya antarkan, sampai jumpa ya, selamat lagi. Selamat sore, salam sehat. Nah, demikian teman-teman uh, sharing dari Mbak Ruth tentang mengenali genre tulisan sendiri. Nah, jangan lupa pemaparan yang tadi. Nah, itu teman-teman tuliskan dalam satu review ya. Jadi, review ruang berbagi klip bulan ini ya, bulan Mei. Nah, teman-teman bisa menuliskan reviewnya minimal 500 kata dalam bentuk Google Docs dengan nama file review RB kemudian nama sesuai data pendaftaran klip dan domisilinya gitu ya ikuti saja formatnya lalu kirimkan ke email komunitas .clip .com dengan subjek review RBM underscore nama kemudian sesuai data pendaftaran klip domisili seperti itu diikuti saja formatnya nah kami tunggu paling lambat Senin 29 Mei 2023 jam Cinderella. Jadi kalau yang udah 30 Mei mungkin nggak sempat uh, dinilai gitu ya. Nah tulis satu tulisan terpilih akan ditayangkan di website Clip dan berhak mendapatkan imani sebesar rp puluh rupiah. Nah tulisan boleh menjadi setoran harian Clip. Jadi teman-teman nggak -teman, uh, bingung setoran lagi sudah ada setoran yang review. Gitu ya teman-teman. Uh, terima kasih atas kebersamaannya. Kita tak terasa sudah ya kurang lebih satu jam eh, membersamai Mbak Rina Janti dengan tema eh, mengenali tulisan, mengenali genre tulisan sendiri, gitu ya. Eh, saya ada pantun nih buat teman-teman, <tzagimana> ya. Eh, buah manggis rasanya manis dimakan dengan selai serikaya. Yuk tetap semangat menulis agar dunia literasi semakin berjaya. Sungguh tinggi pohon kenari. Di bawahnya tumbuh selasih. Kepada teman-teman yang telah datang kemari atas nama Krip kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, follow, subscribe dan share kanal-kanal Mersus Krip. Ada web, Facebook, Facebook Group, Instagram, podcast, YouTube dan Telegram. Dan masih banyak program Krip lainnya. Teman-teman bisa uh, mengasah dan bisa juga menambah jam terbang dengan ikut di. Ruang berbagi, klik ini. Sampai jumpa lagi di acara klip berikutnya. Selamat sore, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.